Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Yuk kita buat menu sarapan cepat lagi. Ini bisa jadi menu sahur besok loh. Hari ini kita mau masak oseng kacang panjang dan juga telur dadar. Nah, untuk telurnya ada beberapa irisan kentang goreng dan daun bawang. Bumbu oseng sih biasa ya bun, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kita haluskan kentang goreng sedikit saja, ini optional. Aslinya sih biar nggak begitu amis ya bun. Kita bisa kocok lepas, untuk jumlah bebas, bisa disesuaikan aja. Jangan lupa kita bumbui dengan sedikit garam dan merica atau kaldu jamur. Setelah tercampur rata, bisa kita tambahkan kentang tumbuk tadi ya bun. Sekali lagi, selain ini biar nggak begitu amis, nanti tekstur telur dadarnya tuh biar nggak mempis. Lalu tambahkan irisan daun bawang dan kita goreng deh. Gunakan minyak secukupnya ya bun. Kalau pakai teflon mungkin nggak usah pakai minyak, nggak apa-apa deh. Atau ada yang punya kebiasaan pakai butter boleh juga, bebas. Ini kan hanya sharing ya. Siapa tahu butuh variasi menu harian yang masaknya cepet. Nah, ini biar rata aja sih semuanya, nggak menggerindil. Sambil nunggu telurnya mateng, boleh dong buat yang belum subscribe, please subscribe ya. Buat yang sudah, matur nuwun loh. Biar kita makin semangat nih sharing masak-masaknya lagi. Setelah kering, bisa dibalik ya bunda. Dan kita siap masak menu kedua, oseng kacang panjang. Tumis bawang putih dan juga bawang merah. Sebelumnya bawang putihnya kita geprek terus dicincang ya. Lalu untuk cabai rawit atau lombok setan atau cabai keritingnya optional jumlahnya. Kita oseng sampai dengan agak kering, lalu kita masukkan kacang panjang yang sudah dicuci bersih. Aduk-aduk rata, kita beri sedikit garam dan juga gula. Nah, garam sebagai perasa di sini juga membantu warnanya nanti gojreng, hijau-hijau. Tapi sebelumnya bunda, kita kasih air ya. Aduk rata lalu tutup sebentar saja, 2 sampai dengan 3 menit sampai dengan uapnya naik. Setelah uap naik, bisa buka tutup, lalu masukkan tempe yang tadi sudah kita goreng, tambahkan kecap manis, saus teriyaki atau saus tiram sesuai selera. Kalau bunda nggak suka bisa di skip, tapi enak banget loh bun, kalau kita masak oseng kacang panjang dikasih kecap sedikit sama saus teriyaki. Bunda bisa tambahkan penyedap atau kaldu jamur optional. Aduk rata, biarkan mendidih, lalu cek rasa. Nah, nggak pakai lama nih, semuanya sudah mateng, bisa kita siapkan. Dan sarapan buat ayah serta anak-anak juga udah siap, bisa tambah kerupuk ataupun keripik. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya bunda. Ini juga bisa jadi menu sahur besok. Matur nuwun, wassalamualaikum.